Ya, kita sudah menyampaikan kemarin ya, cepat atau lambat kita akan kejar dan kita akan dapatkan. Tim Resmob Poltabes Surabaya semalam sampai dengan subuh sudah mendapatkan yang bersangkutan di daerah Jawa Tengah itu. Dan sekarang sudah ada di Poltabes, karena tadi pagi sudah tiba di wilayah Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan. Motifnya kita tunggu siang ini, karena sementara istri masih dirawat, kita sudah rujuk istri. Istri sudah kita rujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo. Kemudian belum bisa memberikan keterangan motif sebenarnya. Tetapi awal dari itu adalah terjadi pertengkaran. Ini menurut mertua daripada tersangka dan sekaligus tetangga yang ada. Kemudian juga hari ini akan kita lakukan pemeriksaan kepada pelaku. Motifnya apa? Karena istrinya sementara belum ada, belum bisa kita ekspor keterangan karena luka bakar 18-20% gitu ya, melebihi daripada kemarin yang kita katakan bahwa luka bakarnya nanti biar dokter ya menyatakan, dan dokter sudah menyatakan 18%, antara 18-20%. Nah itu saja rekan-rekan sekalian, jadi tersangka sudah kita dapatkan, sudah kita tangkap, dan sekarang berada di Poltabes. Oke? Dan yang digunakan untuk membakar istri? Nanti kan siang ini diperiksa, semuanya, motifnya ataupun apakah bensin, apakah minyak tanah. Untuk penanganan sendiri? Diambil Poltabes lah, cukup lah untuk Poltabes. Oke?